play ya? Udah, ya, udah play dong anjir. Selamat datang di Tiket Sitik Podcast, di mana kita membahas hal yang ingin kita bahas. Tepuk tangan. Jadi di sini anjing jadi gua. Enggak, gua mager banget aja dah. Anjing asam. Gitu, Bram. Ya udah, di sini ada udang tadi yang ngelakuin pembukaan. Ude lagi. Waduh. Terus ada Bram, ada siapa lagi? Sebutin nama lu. Sebutin nama lu. Ada Kuncen di sini. Kenapa lu jadi Kuncen? Kenapa lu jadi Kuncen? Sorry, tadi pada newbie baru pada teks pertama. Padahal gua yang newbie anjing. Ngentot. Kenalin anjing lu malah pat. Sari, Patmo, Gunawan. Kayaknya diulang anjing. Berantakan banget openingnya. Gunawan gitu. Oh gitu. Kalau mau serius mah enggak di podcast ini. Iya. Yang nanti kan di proses editing. Iya. Di gua nanti. Iya juga sih. Sama itu kan. Sensor. Sensor. Anjing banget. Udah jelasin lagi, jadi di sudut ya. Kiri lu belum ganti itu ya? Belum, gua belum ganti. Anjing, gua lagi ngejelasin lu, lupa ada siapa. Woi, ini ada Udang, ada Regi, ada Kuncen, ada Bram, ada Sahri. Hamba Allah. Ada Sahri. Hamba Allah. Nurostit. Yang baru balikan sama mantan. Udah enggak baru. Belum tahu ya? Yeah. Di yeay, itu masuk sensor sih. Inside jokes, inside jokes. Susah. Gue gak ngerti ngentot. Oh gitu. Yeay. Seperti biasa, tema obrolan kita politik. Ya ada. Bener kan? Pokoknya satu hal, kita akan memecahkan mitos yang mengatakan bahwa kalau podcast ada udang nggak lucu. Iya. Nah, hari ini ada udang nih. Iya. Tapi ada Kuncen, jadi pasti lucu. Yakin gue. Ada Sahri juga. Berat banget. Sahri juga pertama kali, enggak ya? Pertama dia. Oh iya. Bayangkan podcast ini dimulai dari saya, 3 episode tidak ada saya lucu bang. Oh gitu. Oh ada Brian. Oh iya, ada Brian. Episode sebelumnya kan Brian nyeritain masalah itu, apa kehidupan tainya dia. Iya, tai emang. Itu lucu banget lagi. Eh anjing, fokus dulu kenapa? Ini fokus. Iya, tapi maksud gue fokus enggak usah nunjukin TikTok ya, gitu loh maksud gue. Pertama gue pengen ngucapin salam-salam ya kan. Boleh deh. Teman kita yang lagi berulang tahun. Selamat ulang tahun. Barakallahu fil umri. Apa sih? Nunjuk doang lu, tahiyat akhir. Biar. Ini kayaknya ada obrolan paling pertama tuh dibuka. Ini ngobrol berdua anjing. Jadi tahiyat akhir. Gua sadikin bikin kopi. Nunjuk tahiyat akhir. Lanjut. Udah. Chen, lu lagi minum apa, Chen? Parah, ini minuman seger banget, coy. Gila, cobain. Coba dong, apa bacain nama produknya dong. Oh. Paradiso Coffee. Oh, udah gitu doang anjing, gak ada. Yaudah, pokoknya Paradiso Coffee bisa lu cari sendiri di IG-nya, itu banyak varian rasanya, tapi setahu gue cuma ada Americano. Ada tiga. Iya. Coca-Cola. Nah, itu bisa lu cari di Tokopedia juga buat mesen atau belinya, dan itu gratis ongkir katanya. Oh, sembarangan. Dagangan orang lu sih. Dang. Cari mangsa. Coba nih kita buktiin nih kalau ada udang lucu nih. Iya. Anjir lah, beban di gua anjing. Tanya lepas, aja udah. Lepas aja, Dang. Lu tanya aja. Lepas apa? Aja, Dang. Kita yang support. Ayo, lepas aja. Nah, pasti bisa Dang, ayo, bisa lucu, Dang. Yuk. Gua aja yang piatu bisa lucu, Dang. Aduh. Apa gila yang full team. Iya, bener. Full support. Yuk. Lu juga kan? Iya, salah. Dia juga. Dengan full-fullan. Iya. Walaupun orang tua lo posesif gitu kan? Enggak gitu dong. Orang tua lo posesif banget. Gue di ini lagi, ada yang mending cari cewek dan lu cuma modal hotel doang. Bohong, titik itu kecil ya. Lu ngomong kan? Lu yang ngomong ya? Amin, gua aminin ya. Anjing. Percuma beli minyak itu minyak minta kalau enggak dipakai. Kan trial dulu katanya. Itu cin, ngocen.
Apa boy? Minyak minta. Eh nyobain dong. Tuh. Eh cobain deh. Lu cuma seminggu kok. Emang ada di sini? Kalau punya nomor terus. Anjir. Ada di sini. Ada di sini. Gua baru mau masuk. Oke, kita ngomongin minyak lintah. Oke, masuk minyak lintah. Ini kan karena ada di sini, si Bimo bawain dari Papua ke sini. Iya, betul. Berarti ada di sini. Iya. Nah, berarti sebetulnya Regi yang udah pernah nyobain. Gimana efeknya? Gimana, Reg? Lu udah pakai berapa kali dulu? Sejauh ini baru gua pindahin doang. Dari kamar tengah ke kamarnya Bimo sampai itu kamar Bimo anjing. Iya iya lucu juga. Ganti kamar Bimo anjing. Kamar lu mana ini? Ini. Lu pindahin udah ada efeknya tuh? Enggak ada. Oh enggak ada. Tadi sejauh ini sih belum ada. Katanya sih efeknya gede kontol ya. Ya enggak tahu makanya belum nyoba coba. Aku takutnya jadi kayak lintah anjing pengalaman kita. Anjing lintah gini-gini. Nemplok. Nemplok doang di ini doang takut. Iya, nunggu azan baru bisa lepas. Nunggu petir. Oh, petir. Nunggu petir. Emang apa bedanya? Beda. Oh, beda. Emang azan ada petir. Itu azan dicas. Waduh. Tipis. Tipis. Nggak nyampe. Jenaka, jenaka, jenaka. Kita pasti bisa, yuk. Yuk, semangat, yuk. Gue takutnya kalau misalkan udah pakai minyak lintah, ya. Itu lebih efek enaknya tuh kalau misalkan lo berhadapan sama yang lagi menstruasi. Ngisep darah, goblok jadi vampir tuh titit anjing. Makin banyak mensnya makin gede ya? Iya, gelembung gitu jadinya. Pas, iya takutnya nih, takutnya nih lu lobang menstruasi nih. Itu titit apa bekam anjing? Lu ngebayangin gak sih kalau misalkan efek minyak lintah kayak gitu? Gitu, jadi lu masuk nih, ini berair-air berdarah-darah gitu kan. Masukin, set, gak bisa keluarin. Iya, karena kegedean di dalam. Gancet banget. Berarti ya. Cara nyembuhinnya panggil anak pramuka. Tabur garam, tabur garam. Ngempes. Gitu boy, lu gak pernah nabur garam. Tapi gini-gini dulu menggeliat dulu. Ya, vibrator di dalam, gini-gini dulu. Lu ngewe, set, gancet. Tepok pramuka. Lagi bersami. Lagi bersami lu. Apa yang bisa kita bantu, Pak? Aduh anjir. Gawat anjir. Anjir tepok pramuka. Ini gua enggak mau nyoba sih pakai gitu-gitu kan. Gua udah percaya diri sama Joni. Percaya diri ya. Pede banget, cu. Emang ada reviewnya gitu dari. Hah? Pasangan lo sekarang gitu ada reviewnya. Buktinya minta balik kan, boy. Oh. Enggak ada urusannya goblok. Ada lah boy kalau kayak gitu mah. Oh gitu. Aku kan kontrol kamu gitu. Repeat order. Repeat order. Repeat order boy. Kalau bahasa scientificnya repeat order. Jadi marketing loh. Scientificnya dari mana? Enggak ada goblok scientific kayak gitu. Marketingnya. Oh iya. Berarti langgengnya sebuah hubungan itu tergantung berapa besar kepunyaan lo. Enggak juga. Enggak juga sih enggak ngefek. Sama enggak juga. Katanya sih durasi sih. Iya. Endurance. Asik, endurance. Dan berapa lama gitu. Oh gitu. Tapi kalau kecil juga enggak enak kali dong. Hah? Cuman di mulutnya doang. Ini ngomongin baju kan? Iya, baju. Titit. Titit. Udah dibelokin, dilurusin lagi. Anjir udah cornering juga. Gitu. Kalau Regi sama anak SMA gimana? Enggak ada apa-apa. Oh, enggak ada. Seriusan kan sudah diceritakan kemarin. Biar anjing datang takutnya anjing. Kan SM, bukan SM. SMA sekarang umur 15 tahun tapi tete udah gede banget. Iya ya, bisa gitu ya. Kok bisa ya? Tahu gue. Atau anak sekarang mau bajir. Di badan mau bajir. Padahal ujung-ujungnya nanti pas tua kendor-kendor juga ya. Belum tentu. Belum tentu, boy. Masa sih? Tergantung treatment sih katanya. Perawatan. Tergantung tangan. Nah. Enggak, sekarang ada alatnya tuh. Apaan? Itu alat yang dipakai itu tuh yang biar kenceng gitu. Bekam. Bekam bibir ya, bekam bibir. Lah kan lu kalau lihat-lihat alat-alat bekam kan seukuran sama payudara ya. Kecil amat. Ale lu. Payudara siapa dulu yang lu omongin? Iya, siapa lu? Gua diem dah. Gua diem dah kalau gitu deh. Alat bekam tuh segini, cuk. Kecil. Ah, ada yang gede segelas anjing. Ya, nah, ya segitu. Segelas. Nah, segelas bener. Iya. Jadi segelas doang, Kak. Hah? Segelas doang. Alat bekamnya kan? Iya. Bukan tetenya. Segelas anjing jadi doang. Gitu, longkong gitu. Keren banget. Ada cantolan jadi bawah. Ada begininya di atas gini ya, minum pegang. Ya udah kita ngomongin tete lagi. Iya, iya. Tapi tete cowok. Dang, fungsi pentil itu buat apa sih? Lu sebagai pengguna
payudara laki-laki terbesar di antara kita berdua. Gue sekarang udah mau menyamai sekarang gue. Pemilik pengguna. Emangnya gini nyobain? Pemilik pengguna. Tete laki-laki Mister tete laki-laki dong. Pemilik gimana sih? Nah itu pentil lu ke dalam apa keluar? Karena gue kadang gue suka agak risih sih. Aduh ini kenapa gede banget gitu ya. Tete selek jauh-jauhan. Selek-nya diginiin takut ada nafsu ya kan. Sendiri kan gajah. Aduh gini-gini. Tapi lu pernah nafsu sama tete sendiri? Sedikit sih. Selamat. Gue bingung nih. Responnya nih. Agak pantas waktu itu jogging pakai sport gue. Pakai anjing pakai sport. Iya boy, berat anjing udang kenceng banget ya kan lo pakai sport brand. Sport canda banget. Udah kelar dicium-cium sendiri. Ya? Waduh. Kan gak nyampe, cu. Sport brandnya. Oh, sport brandnya. Iya, kan ada yang fetish kayak gitu, ada yang fetish. Walah, aduh. Aku mau ikutan. Aduh, itu pasti sikat sih itu, Mas. Aduh, buruk banget. Lucu sih, anjing. Jangan dikat. Tapi kalau BH magnet masih pakai net? BH magnet tuh gimana, anjing? Ngurusin. Yang itu. Gimana, anjing? Gimana, anjing? Aduh, boy. Yang, ya kalau lu lewat kulkas, cetak. Tempel di kulkas. Gak kulkas doang, dong. Yang besi-besi nempel. Iya, BH magnet itu. BH magnet. Bisa buat pajangan di kulkas. Nempel di sini. Gak susah ada BH magnet, cuma. Ada, cu. Yang kaitannya apa? Enggak, di BH-nya ada. Ada magnetnya gitu. Magnet, terus batu-batuan. Oh, yang rumahin. Lu kan legend home shopping. Nah, ya. Iya, cuy. Ada di home shopping. Apa, ya. Itu korset goblok kan BH. Ada iya. Juga BH, cu. Itu BH anjing kalau dilempar ke kulkas nempel anjing. Yakin gua. Kota TikTok anjing. Enggak ada, cuy. Gua belum pernah nemu sih. Itu kuncen ada sehari gua bingung anjir. Gua sama Regi sampai bingung nih mau masuknya di mana. Cepet banget TikTok. Iya, anjir. Lagi ngomongnya BH magnet anjing. Gua pernah kontrol market gue pernah lihat. Aduh itu gue gak perlu apa lagi. Ya bekas bisa copot cambung. Copot cambung anjing. Ini sih anjing lu mau nonton bokep gitu gak sih? Yang cewek. Oh yang cewek. Oh yang pakai ini ya. Kayak ikat pinggang gitu ya. Ada NFC-nya juga kalau gak salah ya. NFC. Bisa isi tap cash. Flash bayar parkir. Anjing ada batas OVO di belakang. Bang, bayar parkir pakai apa? Pakai titit. Titit-titit-titan. Terobosan baru sih itu. Iya sih. Buat Anis, boleh tuh lu dipikir-pikir. Masa ya. Ribet Anis ya? Anis siapa anjing? Hah? Anis Baswedan lah. Kenapa Anis? Hah? Kenapa dia? Ada tetangga gua. Oh. Anis Baswedan Putra namanya. Oh. Ya, pengusaha. Pengusaha. BH. No. Sempak. Titit-tititan. Wow. Aduh, podcast terkenal belum. Masuk ini bui kita. Lalu lah. Di penjara. Yeay. Ya tergantung yang opening lah. Yang opening kan lu yang di penjara. Yang ngekat gua tenang. Tanggung jawabnya gua tetap. Editor ya bagian ini. Iya, editor. Tidak lulus sensor. Editor berseragam. Udah kita lanjutin. Nih katanya Sahri juga ada pengalaman baru apa, Ri? Pengalaman apa nih, Bang? Perihal apa nih? Lu deketan dikit napa? Aduh, perihal apaan? Itu perihal kerjaan. Kerjaan baik-baik aja. Lempang-lempang aja, lurus aja nih gue tanya. Gue jawab lurus aja nih, gak belok-belok ini. Lempang alhamdulillah. Masih kerja. Masalah keuangan juga ya? Lancar aja ya, alhamdulillah. Gak menjual? Apanya? Podcast-nya. Ya kan tanya lempeng-lempeng. Ruangannya. Waktu gue minta satu ditanya kayak gitu. Harusnya dilebih-lebihkan ceritanya. Iya dong. Pertanyaannya harusnya menggigit gitu loh. Menggigit. Jadi rir. Baru menjual. Tadi suara dia gimana? Iya. Lu udah nonton TikTok anjing. Salat direk apa anjing? Suara. Goblok. Iya. Itu enggak jadi ya. Beda dong. Gua pakai gerakan. Oh, iya. Somasi nih. Ketahuan. Maaf nih. Aman. Tiba-tiba ada putih-putih nih. Waduh. Yang
Jangan dong. 20 menit. 20 menit ya? Baru begitu dong ya? Kok enggak? Muncul lagi asapnya. Itu karena ini basah. Apanya yang basah? Gua gak punya sini. Kita harus nyari topik ya? Iya, nyari topik dulu aja. Udah 22 menit baru nyari nih, topik. Nih, kalau ini basah, ini dalamnya basah nih. Dia gak bakal ngisep, gak bakal dua. Oh gitu. Makanya lu ininya gak boleh basah. Temen gua sempet tanya, Cen. Apa tuh? Lu mau jemput pakai sabun atau pakai sampo, Cen? Tergantung suasana. Gua pernah pakai itu, Ancu. Pakai apa tuh? Conditioner. Iya, conditioner. Temen gua pakai conditioner sih. Nyukur. Agak. Dibersihinnya. Anjir, biar apa? Anjir. Itu rambut, bre. Itu rambut, salah satu jenis rambut. Nah, kalau gue potong-potongin. Kagak goblok, maksudnya di... Gak enak ya, gue kegesek. Kok lu pada aneh dah? Gue pake Pepsodent. Bersih mengkilat dong. Tipis ya, tipis ya. Senyum si gajari. Gajari begini. Endingnya pake listrik. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent dong. Di sini. Ya kan gue pernah di pertelevisian. Anjir, gimana tuh kalau boleh tahu? Gitu kata produsernya pakai Pepsodent. Biar apa? Ya biar kayak selebriti aja. Biar kayak selebriti. Sejak kapan selebriti ya? Ya tinjem pun. Saya cuci jembut pakai Pepsodent. Terima kasih Pepsodent. Aldi Taher misalnya gitu. Iya, Aldi Taher. Kenapa Aldi Taher anjing? Aldi Taher, Indra Brukman gitu kan. Aldi Satis ganteng aja gitu. Aldi Satis papan atas emang pake tua ya, Indra Brukman, Aldi Taher tua banget anjing. Coba artis sekarang siapa coba yang muda? Aldi Dolken. Utali Kumahua. Utali Kumahua. Anjing. Oh, Adi Pati. Oh, Adi Pati Dolken. Terus siapa lagi? Jeffrey. Putra Sidagar. Jeffrey siapa bang? Itu artis muda pak. Jeffrey baru lahir kan? Iya. Iya muda. Aduh, tadi ngomong apa siapa? Putra Sidagar. Siapa? Belum lahir itu. Tapi kayaknya jadi artis. Kayaknya jadi artis belum lahir. Siapa? Tapi kayaknya jadi artis muda nanti. Parah sih. Putra Sidagar. Bocah anak Nayang. Emang dari kecil Nayang. Oh, yang skandalnya kena lambe turah ya? Iya, itu. Oh, iya. Yang wah, sekarang sih masih di biji bapaknya. Oh. belum keluar, belum. Memek mani belum jadi. Biji segitiga bentukannya ya. Ayo, segitiga anjing. Belum digambar. Makanya masih SMP apa? Bapaknya 60 tahun sekarang. Oh, anak... Waduh. Waduh. Itu. Mulai tuh anak haram. Iya sih gitu. Kayaknya. Diain anjingnya. Dikasih aja. Mintanya apa? Opo. Mobil. Minta Opo anjing banget. Ada temen minta kampus. Top apa Opo ya? Iya, ada temen kampus gue Maria. Anjing ada yang bikin minta podcast ya? Opo. Ngeliat link ini bangsat. Ya ampun. Apa cuy? Kerjaan anaknya butuh kerjaan. Udah kita obrolin kesehatan aja kali. Wah, boleh tuh. Ini kan Regi nih berpengalaman soal kesehatan nih. Siap. Ya Rek, ceritain aja udah apa yang lu rasain. Gue bingung mau nanya apa. Harusnya Udang yang mimpin soalnya. Oh gitu. Ah enggak, gue udah keluar waktu kemarin. Gue udah menyatakan keluar dari podcast. Udah mami. Oh berarti sekarang temanya klarifikasi. Iya. Iya, klarifikasi aja. Anjing klarifikasi. Lu sebagai pengguna tete gede dong. Bukan. Balik lagi ke topik awal. Enggak kan sosok klarifikasi terkenal belum ini. Ada orang dengerin. Udah 100 subscriber loh. Enggak kenapa kalian jadi ngurusin hidup gue sih? Kan klarifikasi dong. Emang lah. Emang gua hal yang wajar gitu mah. Tipe-tipe tete. Asikan. Kamu nanti tete gue panggil. Ini nete. Astagfirullahaladzim. Cut ya. Gedean punya gue kan daripada punya. Parah banget. Ini lu gak mau nyobain nih. Coko Oreo. Anjing. Yang kasih rasa kaldu ayam. Gitu. Asin. Kirinya kan? Bukan kiri. Kanan kaldu ayam. Kanan kaldu ayam. Puser Red Velvet. Lu bisa ngeluarin puser anjing. Topiknya ganti kan. Jadi lu semenjak pakai inhaler itu. Lah ngapa jadi inhaler anjing? Kan kita yang penting ganti topik. Iya. Kalau inhaler tuh bagi lagi rokok kan? Hah? Inhaler bagi lu tuh rokok kan?
biar keren aja sih. Iya kan? Betul. Ngevap kan lu sekarang pakai inhaler? Inhaler for everyone. Waduh, inhaler for everyone. Monyet. Primata pintar. Primata pintar. Inhaler tuh apa sih? Itu obatnya. Itu yang buat asma, tau gak sih? Oh, emang lu pakai gituan sekarang? Kenapa makanya kalau lagi ngapain? Kalau lagi sesak. Kenapa kamu nggak pakai tabung oksigen? Kayak snorkeling gitu. Iya, di warung ada kan yang 3 kilo. Bawa beda. Atau lagi nih? Kena korek nyembur. Bocah jadi naga. Bukan yang sembuh jadi naga. Asmanya hilang. Tapi berarti lo nggak bisa olahraga olahraga gitu ya? Lebih tepatnya kalau kerjaan-kerjaan yang fisik atau tenaga yang gue pakai tenaga yang berat jadi sakit sama sesak. Berarti lo mesti belajar tenaga dalam. Oh, pakai chi ya, chi. Cukup munyak. Ngamuk bangsat. Pakai cakra. Oh iya, cakra. Lu lihat Kuncen tuh sekarang. Kenapa? Kenapa? Apa yang bisa lu banggain? Apa ya? Ya lu udah pada tahu lah. Apa anjing? Lu temen lu anjing. Ya intinya ya, gue Cen ya. Ya iya gitu lah. Kalau misalkan yang paling bisa gue sombongin ya itulah yang gak punya ibu. Ya itulah ya. Itulah paling bisa gue sombongin. Lu masih dicariin kan kalau main malam? Masih. Ya itu. Gila, sombong gue enggak dicariin lagi sekarang. Keren banget lagi gue ngomongnya bangsat. Entar mak gue denger. Mak gue sering buka YouTube itu. Gue enggak pernah buka Titik dong. Enggak. Dengerinnya ini sih playlist-playlist lagu-lagu jadul. Gitu. Zaman-zaman dulu ya. Kalau gua tuh di YouTube tuh suka ada tuh komedi lucu banget. Masih bunyi duk 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 duk. Gitu. Apa tuh anjing? Ini zaman-zaman purba lagu-lagunya. Oh. Hari. Iya. Wow. Gitu. Ada bunyi mamut. Ini yang dimasukin itu doang itu. Sisanya kagak udah itu. 30 menit itu ya? Iya. Pantek. Detik. Rokok. Korek pantek. Kukira kau jantan anjing. Itu doang. Kalau lu gimana belum bisa masuk ke security zaman now ceritanya? Oh iya tuh bagus diangkat. Kenapa tiba-tiba begitu dong? Seru dong mau ngangkat. Mau angkat yang security apa yang oh iya itu udah. Iya. Jangan deh. Jangan. Iya kan? Jangan. Soalnya udah nulis tanda tangan di atas materai. Jadi lebih baik tidak dibahas ya guys. Ya udah zaman now aja deh. Zaman now enggak ada materainya tuh. Gimana gimana lu bisa jadi TikToker? Jatuhnya TikToker kan? TikToker di zaman now. Apa namanya? Seleb TikTok apa namanya? Seleb TikTok. Anjing. Enak banget didengar seleb TikTok ya. TikTokers? Selebgram kan Instagram. Iya. Instagram. Masa enggak ada seleb ins? Enggak ada kan? Seleb TikTok. TikTok. Enak kan ini seleb TikTok. Apa dong yang ya udah seleb ini apa tiktokers nggak sih tiktokers gitu. yang buat biasa. Yang buat iya tiktokers tuh fans tiktokers krimukers gitu krim apa tuh yang ungu monyet ungu krikers krikers gitu ya ibu tuh sih mana lu iya udah cerita aja cerita tinggi winggi ungu ungu jadi tinggi winggi dong ya jadi gimana ceritanya Bram lu bisa iya, masuk ke security zaman now tinggi winggi ungu kan iya masih dibahas oh iya lu pakai orang dalam kan enggak apa ngelamar ngamar gitu enggak ada gimana? Jadi pokoknya kenalan gua udah ada yang masuk situ duluan yang ini jadi apa partner satpam itu sama jadi TikTok enggak jadi TikTok-TikTokan juga di situ dia jadi talent jadi itu PH production house yang di tete BH. Iya. Oh. Sama baik. Wow. Oh, udah. Udah siap mau pindah agama. Iya, siap banget. Anjay. Iya. Gua aminin aja kok, Bram. Amin. Tapi masalahnya banyak kok. Gua dukung kok, Bram. Bagi makin bingung nih. Aduh, gua sensor yang mana ya? Gimana yang gua kata? Gua dukung kok, Bram. Kalau pindah agama gua dukung. Bapak gua enggak dukung. Persetan lah. Ya enggak lah. Bapak lu udah sering sholat belum? Udah sering. Ya bener dong. Ini sekarang lu sekarang lebih bocebok apa bapak kita? Hah? Iya bokap gua.
Gua keluar dari titik bokap gua, bukan dari titik lu. Lu keluar dari memek mak lu. Enggak, lu percaya sama bokap lu. Kan keluar duluan. Kayak gua keluar di luar deh, tapi masuk dari pusar ke bawah. Oh, nyempil. Sih. Kirain gua, kirain gua. Tahu dia muntahan doang, tau enggak? Bapaknya pilot kan, jatuh tuh maunya kepreset. Oh, iya. Oh, jadi aslinya gua udah masuk ke udah jatuh ke lantai. Udah jatuh ke lantai. Yeah. Udah kena bakteri E. coli lu. Makanya kakak lu coli mulu. Iya, protektus. Kenapa sih tadi ada Yakul anjing di situ? Yang emaknya kan berenang di Yakul. Emaknya berenang di Yakul. Nah, tapi lu pernah cerita tentang apa lu? Sering. Sering. Tapi hah? Gua. Hah? Orang enggak kok. Woi. Ya enggak pernah kan lu cerita bokap lu. Ya ngapain lu enggak percaya sama bokap lu? Bokap lu udah rajin sholat belum? Iya, Pak. Siap-siap. Ri, bokap lu udah rajin-rajin sholat belum? Kalem. Kalem seluruh. Kalem ya. Tuh apa? Subuhan, udah subuhan di masjid. Iya, yeah, siap-siap aja ya. Berarti kita udah siap-siap belum lah. Siap sih gue. Repair for battle. Iya. For battle. Jadi itu jatuhnya PH kan? Yang gue takut tau gak? Nah. Gue lagi sedih. Nanti orang tua gue meninggal. Datang lu pada. Emang kenapa? Ngerusak suasana anjing. Ya, lagi sendu. Ya gak apa-apa. Sedih. Ya paling gue kencing di pojokan doang. Itu hal emang lumrah kan? Iya. Kalau ada kematian kencing di pojokan. Iya. Emang apa lumrahnya anjir? Gua enggak pernah lihat orang. Lah, aneh lu pada. Masa lu enggak pernah kencing di pojokan sih pas ada orang meninggal? Di pojokan rumahnya lu pernah? Enggak pernah. Ih, aneh lu pada. Lihat ada anjing. Iya enggak aneh. Biar apa anjing? Ajaran siapa bang Ustaz? Mitos dari mana? Itu menandakan berkabung. Kalau orang Ciamis tuh berkabungnya kayak gitu. Berkabung dari mana bangsa tuh cincin di rumahnya? Lu aja bukan orang Ciamis aja. Gimana ceritanya lu tahu kebiasaan orang Ciamis? Gua jangan lanjut ini. Dram, bukan lu masuk. Enggak, dulu nih. Masalah kencingnya dulu nih. Ini masalah adat istiadat Ciamis nih. Sejak kapan orang Ciamis? Eh, orang Ciamis dengerin kasihan. Entar dia. Loh, selama ini apa yang aku lakukan, Gil? Emang begitu. Anaknya wajar. Ciamis sama anjing. Kalau ada yang belum tahu aja. Buat orang Ciamis yang belum tahu, tuh gua kasih tahu infonya. Iya. Jing, merusak adat nih gue. Masa adat gua enggak di sini nih, kayak enggak gini nih adat gua. Iya. Perang boker kalau di Ciamis tuh gitu ya. Boker di pojokan. Iya, jualan roti bakar. Apa itu? Enggak ada. Ada roti bakar Ciamis. Garut. Garut mah jualan domba anjing. Kang Cukur Asgar. Iya sama domba. Ngapa jadi Ciamis sih jauh banget? Asli Asgard. Iya asli Asgard. Yang motong Thor. Sama Loki. Ter. Asgard soalnya. Asgard lama-lama pegel juga. Asgard. Bangsan. Hati-hati gitu. Jadi, Ri, kalau lu... Oh, belum jawab. Pendengar kepo. Iya, seluruh di zaman now gimana? Enggak ada yang kepo sih. Maksudnya cara apa maksudnya lu bisa masuk? Iya, ke pokoknya gimana? Pokoknya teman gua ada yang nge-share PH-nya ngadain audisi. Oh, pakai audisi juga begitu. Audisi. Katanya oh, cari ya, pokoknya yang mukanya. Disuruh buka lumayan, baju. Enggak. Disuruh buka baju enggak? Kayak di film-film tuh kan. Iya, 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 benar. Lagi audisi, coba buka bajunya, coba dicek. Itu dia. Kan enggak nafsu, Ri. Tetenya enggak gede segua. Oh iya. Tunjukin lagi sama udang anjing. Masa nih cok Oreo sama kaldu ayam. Megi lagi. Megi. Yuk Megi masuk yuk, yuk, yuk. Megi. Mana mau disamain sama tete cowok. Udang bodoh. Megi kaldu ayam. Logonya tete udang. Rasa tete udang. Lumayan kan tuh kayak model Koiko itu Batako. Koiko kaldu tete udang. Dibungkusnya. Biasanya dari sop. Gambarnya udang lagi berenang di Plenagen. Blue whale, blue whale. Blue siapa whale. Tahu udang, kita gak pernah tahu kan. Iya. Apa aja? Ya itu. Ya namanya ini umur kan. Iya. Ini namanya umur, kita gak ada yang tahu. Iya, makanya kalau bapak lu udah rajin sholat. Tiba-tiba jadi umur sih anjir. Lah gue gak tau. Iya. Orang namanya orang gak tahu udah. Bener. Makanya kalau bapak lu udah rajin sholat, siap-siap. Nikah, cepet-cepet. Nikah dan. Oh. Berarti kalau imam masjid gimana itu? Oh iya, lu goblok lu imam masjid. Soal gak punya anak kan imam masjid. Emang bapaknya nyebut merek lagi katanya. Merek aja.
bisa main. Wow. Aduh. Iya kenceng tuh. Ya terus audisinya gimana, bro? Apanya juga kenceng, Jen. Apanya? Ngajinya. Gawat. Jenggotnya kayak Santa Claus. Kocok lu, jangan main-main lu. Oh, salah ya. Azab nih, jeder tau kan. Bahaya banget. Itu kalau kayak gitu audisinya gimana, bro? Oh, masih ngelanjutin yang tadi. Gue kira udah ganti topik lagi. Karena dari topik ini bisa melenceng-melenceng kemana-mana. Jadi gue terusin aja gak, topik sini. Emang, tadi apa nama merek TikToknya? Zaman Now. Security zaman. Kan gue juga pernah deketin. Pas kak kuncen. Lu mah deketin doang kan gak dapet. Oh iya. Padahal udah main gitar bareng di rumahnya, cu. Lu gitar doang kan? Sumpah. Ya, lu main gitar doang, tapi gue main yang lain. Tapi sama sih, gini-gini juga. Sama sih, sama. Untung gak jadi. Gak apa-apa. Wah, dikas kuncen nih. Gitu. Ya, makanya males kan jadinya. Kan? Gak apa temen, namanya temen mah. Gila, ya. Kan namanya temen kan saling membagi. Iya. Lihat. Aduh. Udah kasihan udah cuci tangan. Udah cuci tangan udah cuci tangan. Apa apa? Eh tapi soalnya udah menikah kan. Siapa? Itu tahun depan kan. Oh, mantap. Lu kapan? Kau udah tanyain mau kawin? Iya. Padahal ditanyain mau kawin dulu. Oh, kawin mah udah. Itu dia.